Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa dan ini peserta yang umum. Saya kelas 2 SD Juara Bandung. Dan ini kakak saya. Nama saya Akrom. Saya kelas 5 SD Juara Bandung. Dan ini kucing saya, namanya Olive. Saya akan menceritakan tentang Olive dan Mumu. Nah, kita mulai dari Mumu dulu ya guys. Nah, ini kucing saya. Saya sayang banget pada Mumu dan Olive. Dan ini si pemalu. Dia kalau tidak kenal pada orang yang dia tidak kenal, nah dia langsung kabur. Bisa aja dia ke belakang atau enggak masuk ke bawah kolong. Tuh kan guys, dia itu lagi emang pemalu guys. Nah, saya akan menceritakan tentang Olive guys. Nah, ini kucing saya namanya Olive. Dia lucu banget. Dia betina kucingnya guys. Tuh. Umurnya baru 6 bulan. Sedangkan tadi Mumu itu umurnya 1 tahun setengah guys. Nah, Mumu ini kucingnya itu lucu tuh. Ya, Mumu Olive. Olive ini kucingnya lucu. Kalau di siang hari dia suka tidurnya itu di kamar saya guys. Dan ini kucing tambah cipol guys. Dia pemarah guys, galak dia. Kucing tertua udah 3 tahun. Nah, dia itu kita lanjut dulu ya guys ke Olive. Nah, Olive ini kalau siang kan tidur. Suka tidur. Jadi tidurnya itu di kamar rumah saya, guys. Nah, tapi guys, kalau kalian ingin ke rumah saya pengen nyetumin Olive, bawalah plastik atau enggak tali, guys. Nanti kalau kalian misalnya bawa tali, kalian pegang ujung tali yang kanan. Misalnya ya kanan, ujung tali yang kanan kalian pegang pakai tangan. Ujung tali yang kiri kalian seret ke lantai. Kalian lari-lari pakai tali itu, pasti dia bakal ngikutin, guys. Nah, guys, kalau malam dia ini suka main nih sama si Mumu ini. Lari-larian. Kemarin, guys, ini itu, guys, berantakan, guys. Gara-gara ini dan ini, guys. Cimut. Ini sejantan. Waktu 2 hari yang lalu dia naik ke atas. Nah, sama kakak saya pas malam diambilin dan dia sampai manjut. Gitu, guys. Nah, waktu saya mengambil Mumu, guys. Nah, dia itu sangat takut banget turunnya guys, sampai nyakar atap rumah saya guys. Tapi saya tarik, saya coba tarik, akhirnya berhasil guys, alhamdulillah. Nah, Mumu ini nggak pernah Olive ini nggak pernah naik atap guys, karena mungkin masih kecil tuh. Dia juga pernah sering di kasur rumah saya guys. Dan kami suka kucing, sayang sama semua kucing. Yuk guys, marah guys lagi. Tapi saya senang. Udah ya guys, tapi dia lagi ngambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.